Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kembali lagi bersama Rara. Hari ini Rara mau belajar tentang deklamasi puisi. Teman-teman, tahu nggak apa itu deklamasi puisi? Deklamasi puisi adalah membaca puisi dengan lagu dan gaya. Deklamasi puisi tidak sama dengan membaca puisi biasa. Kalau biasanya kan kalau kita mau membaca puisi itu kan pakai teks ya teman-teman. Nah, kalau deklamasi puisi ini tidak menggunakan teks, jadi kita harus memahami dan hafal isi puisinya. Sebelum mendeklamasikan puisi, ada hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Yang pertama yaitu kita harus mengulang-ulang membaca puisi karena kita harus menghafalkan puisinya teman-teman. Terus yang kedua ada memahami isi puisi. Jadi kalau kita sudah memahami, kita bisa mengatur ekspresi wajah kita. Yang ketiga ini adalah menambahkan tanda jeda. Jadi tanda jeda itu ada tiga. Yang pertama itu garis miring satu. Jadi kalau garis miring satu itu kita berhenti sebentar. Itu biasanya diletakkan di tengah-tengah baris teman-teman menggunakan koma. Kalau garis miring dua itu tandanya kita berhenti agak lama. Nah, garis miring dua ini biasanya diletakkan di ujung baris juga menggunakan koma ya. Terus yang terakhir itu adalah garis miring tiga. Garis miring tiga ini kita berhenti lama. Garis miring tiga ini diletakkan di ujung baris juga menggunakan titik. Kita bisa mendeklamasikan puisi dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Lafal itu adalah artikulasi atau cara membaca. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah tekanan suara. Dan ekspresi adalah mimik wajah teman-teman. Nah, sekarang Lara mau mencoba mempraktikkan deklamasi puisi. Si Pemulung, karya Eva Fitri. Tak peduli sengat mentari, tetap melangkahkan kaki untuk mengais rezeki. Untuk kebutuhan anak dan istri. Membawa hasil pulung ke pengepul. Menimbang-nimbang jumlah rupiah di dalam sak. Tak banyak, namun cukup untuk tidur nyenyak. Perjuangan tiap hari tak terasa, karena akan bertemu dengan keluarga tercinta pelipur Lara. Nah, itu tadi contoh deklamasi puisinya Rara. Menurut teman-teman gimana? Tanda jedanya udah pas belum? Atau teman-teman punya pendapat lain? Kalau ada, tulis di komen ya. Segini dulu ya video hari ini. Semoga kalian suka. Dadah!